Halo, nama saya Masimin, melaporkan langsung dari B-Box Jati Bening, and this is Masimin Review. Nah, di sini Mas Imin udah ada di B-Box ya, dan ini adalah salah satu tenannya di sini, yaitu pecel berotot. Nah, di pecel berotot ini unik banget, jadi nggak ada ininya ya, jadi di daun pisang gini. Nah, Mas Imin udah pesen paket binaraga ayam. Nah, paket binaraga ayam ini ada isinya ayam, terus ada nasi, ada telur juga, tahu, tempe, terus ati ampela, sambal, sama kremes. Nah, unik ya di sini, ini nasinya itu bisa direfill. Terus sambalnya itu segede gini. Oh. Isinya di sini ada sambal, sambal merah, sambal hijau, bawang goreng, kremes, lalapan, dan di sininya ada nasi. Nah, coba kita coba yuk. Nah, jadi pertama ayamnya dulu kita coba ya. Ini paket binaraga ya. Paket ayam binaraga, nasi sama sambelnya. Sambelnya ada dua, sambel merah sama sambel hijau. Coba kita coba. Uniknya di sini makannya di meja gini langsung pakai daun pisang. Gila, sambelnya tuh langsung dalam gitu ya, pedes banget. Sambelnya ada sedikit-sedikit rasa terasinya, dan sambelnya sambel matang ya, bukan dan kayaknya sambelnya sambel dadak deh. Jadi langsung dibuat, karena agak hangat gitu. Terus ada tahu, tempe, yang digoreng tepung tempenya. Tempenya luarnya tuh crispy, tapi dalamnya masih smooth, enak. Terus si ayamnya juga tadi, ayamnya digoreng crispy. Sedikit dikasih tepung, tapi diungkep dulu pertamanya ya. Jadi nggak terlalu... Ini jadinya nggak terlalu, jadi matangnya merata aja. Just good dan enak. Kalau kamu mau makan di B-Box, pastikan kamu makan di pecel berotot ya. Jadi paket ini udah lengkap, harganya cuma Rp31.000. Cuma kalau kalian mau pesan yang lain itu juga ada. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Pastikan kamu ngeliat beberapa tenan yang ada di B-Box karena video ini dibagi ke beberapa part ya. Jadi pastikan kamu ke B-Box dan kamu makan pecel berotot. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Thanks for watching. Bye!